dari samping ya, dia lebar gitu ya. Kan ada yang ngebukanya bagian tengah aja. Nah, ini ngebukanya cukup lebar. Sebentar, ada orang. Nah, wow, keren guys. Keren banget. Pokoknya cakep ini, bener. Recommended di sana. Wih, cakep. Itu sobat-sobat, ini ya, Kuaro Kalimantan Timur ya. Nah, ini dia. Barangkali berminat langsung saja di WhatsApp kita. Ini kita cetak nomor resi dulu, nanti kita fotokan kepada yang punyanya melalui WhatsApp-nya. WhatsApp kita ada di tentang dan komunitas. Sekian dan terima kasih. Tapi slow respon ya. Oke, ini dia ya untuk sahabat super Kuaro ya. Jadi Kuaro itu nama kecamatan ya, Kuaro Kalimantan Timur ya. Oke, untuk sahabat super Kuaro, sesuai permintaan ya, kita informasikan, kita pastikan sebelum kita packing, kita cek barangnya fungsi semua gitu ya. Turbo SE RHD AE BMW mintanya warna putih, DE atau demonnya S10 jadinya seperti ini. Nah, chrome-nya dicat hitam ya. Nah, ini hitam tuh. Nah, jadi dia kalau dicat hitam itu emang AE-nya itu melingkarnya fokus ya. Jadi tidak ada pantulan-pantulan di sini. Nah, itu bedanya di cat sama enggak gitu ya. Jadi memang ada perbedaannya ya. Nah, untuk sahabat super yang coba kita lihat bagian belakang. Ini kita cabut saja. Nah, di sini terdapat box seperti ini untuk pernapasan atas masih utuh. Kanan kiri ini lubang lampu senja masih bisa dimasukkan. Ini kan hanya ditutup dengan double tip, nanti dilepas aja. Nah, untuk di bawah juga ada pernapasannya ini. Sono di tengah-tengah itu ada pernapasan juga sekitar 1 mili, 1,5 mili ya, kecil lah. Tapi ada, atas ada, bawah ada. Semuanya waterproof. Nah, khusus untuk permintaan sahabat super yang ada di Kuaro tadi, ini dia mintanya hanya berhenti di soket 4 pin di sini. Nah, kalau produknya dari sini, kita desainnya sama. Di setiap bagian reflektor, kita menggunakan soket yang laki-laki. Sekunnya perempuan, seperti ini bentuknya. Dan posisinya pun selalu kita buat sama. Untuk sahabat super yang ada di Kuaro, jadi pesennya hanya berhenti, hanya sampai soket 4 pin sini. Nah, yang relaynya seperti ini pasangannya aslinya, dia sudah punya sebelumnya atau mungkin sudah pernah beli dari sini sebelumnya. Walaupun belinya sampai di disokan 4 pin, nanti di sananya kalau sudah punya ini ya tinggal mencolokkan saja gitu ya, tinggal dicolokkan saja, posisinya sudah sama. Nah, begitu ya, kalau memang relaynya itu dari sini. Nah, begitu ya, dia sudah punya ini berarti cuma sampai sini. Nah, ini kebetulan untuk pesennya itu untuk Beat FE starter kasar atau 2013-14 ya. Jadi di sini untuk lampu, kabel lampu senja kita menggunakan kuning. Kan kalau yang starter halusnya kita menggunakan hitam untuk positif senjanya. Ini kuning kasar ya. Biru tetap sebagai lampu jauh atau selenoid. Yang putihnya positif proji dekat, yang hijau negatif. Nah, sekarang kita coba tanpa relay dulu. Ini juga sudah 12 volt soalnya. Nah, ini hijau sebagai negatif, nah ini putih, yang kuning dulu. Nah, ini kuning positif AE atau senja. Nah, ini ya tuh, dia nyala positif, dia nyala AE. Demon S2 AE-nya putih. Nah, kalau yang ini yang positif, yang putih ini yaitu positif proji. Nah, ini ya positif projinya ya. Tuh, ini walah kurang terlihat, masih siang soalnya. Ke sini saja. Nah, ini dia. Lampu dekat projinya. Keren juga ya. Oke, sekarang coba lampu jauhnya. Ini di jalur warna biru. Kita ini dari sini saja. Nah, ini biru. Nah, ini lampu jauhnya. Nah, ini ya tuh. Nah, lampu jauh ya. Nah, oke. Untuk semuanya berfungsi. Nanti tinggal mencolokkan saja di bagian soket yang 4 pin. Nah, ini enggak termasuk ya karena pesennya di sana. Dia udah punya, udah beli ini duluan. Nah,
Oke deh, sekarang kita packing saja. Ini juga udah mau hujan ya, cepet-cepet ini soalnya. Oke, untuk sahabat super yang lain barangkali berminat, langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitasnya. Tapi tanya jawab dulu respon ya. Dan harus sabar juga berganti karena banyak setiap hari yang masuk terus setiap hari. Tanya jawab pagi jam 5 pagi, jam setengah 8 pagi sampai jam 8 kadang udah nggak connect ya, karena kita sudah ada jadwal-jadwalnya, nyiapin bahan dan lain sebagainya. Tanya jawab malam jam 7 malam, tapi sering telat, mohon maaf, sampai setengah 10 malam. Jadi harus agak cepat juga. Sekian dan terima kasih. Kita langsung packing saja, ini dia. Nah, tapi kita cepetin ya. Kita bungkus, nanti kita kasih busa-busa biar cepet. Ya, kita cepetin saja karena waktunya biar cepet. Oke, ini dia untuk sobat-sobat ya. Kita pindah di sini tuh, karena di sana sedang hujan rintik-rintik. Nanti biar nggak kecepret air gitu ya. Oke, untuk kali ini untuk sahabat super di Kuwaro tadi ya. Kuwaro. Kalimantan Timur ya. Timur. Nah, oke ini dia. Oke, untuk sahabat super Kalimantan Timur, jangan lupa lihat di info di shot secara berkala ya. Kita sering info di shot kita sekarang. Nanti sore kita kirim dan alamat lengkap RT RW juga kita bagian samping. Nah, itu nggak dilihatin karena nggak boleh ya. Nah, nanti kita bawa ekspedisi di nanti kita fotokan melalui WhatsApp-nya. Sekian dan terima kasih. Oke ya, kalau di shot akan waktunya itu benar-benar mendadak dan harus cepat-cepat. Kadang kita bingung mau ngomong apa. Oke, ini dia kita tunjukkan cahaya posisi petang ya. Kan ini juga sudah mulai gerimis-gerimis ya, bisa kita lihat bersama ini tuh udah mulai tretes-tretes gitulah. Entahlah pokoknya air jatuh. Nah, ini turbo SE RHD karena di sini ada tanjakan di tengahnya, tapi RHD-nya itu tanjakannya sedikit. Kan beda dengan turbo Gen 2 yang 3-in, tanjakannya dia tinggi. Nah, ini sedikit. Jadi enggak begitu jauh beda dengan yang flat ya, yang lurus saja. Nah, ini cutoff atas RHD, bawahnya lurus flat. Jadi mulus. Untuk cahaya sendiri mulus, tidak ada bercak ya. Ya pokoknya sempurna di kelasnya. Oke, ini cahaya dekat, cahaya jauhnya sebentar. Nah, ini cahaya jauh. Ini ngebukanya dari samping ya. Dia lebar gitu ya. Kan ada yang ngebukanya bagian tengah aja. Nah, ini ngebukanya cukup lebar. Sebentar ada orang. Nah, wow, keren guys. Keren banget. Pokoknya cakep ini, bener recommended pisan. Wih. Cakep pisan cahayanya. Saya juga pengen aslinya, tapi waktunya enggak sempet. Lagi pula udah penuh sih odong-odongnya. Wah, keren banget. Oke, untuk sahabat super silakan di WhatsApp kita, barangkali mau tanya harga juga boleh, mau request price-nya juga boleh. Untuk AEBMW-nya ini belum ditunjukin sebentar. Untuk AEBMW-nya itu juga bisa pilih ya. Jadi bisa pilih warna. Ini contoh DE S Blue, AE-nya putih. Jadi tengahnya S Blue, lingkarannya putih. DE S Blue, AE putih seperti ini jadinya. Nah, ini kalau posisi di cat hitam, posisi malam juga dia fokus di lingkaran ya. Jadi nggak ada pantulan di bagian sini. Nah, begitu ya. Nah, silakan di WhatsApp kita. Tanya jawab pagi dan malam hari saja. Waktunya juga terbatas. Jam 5 pagi, jam setengah 8 pagi, jam 7 malam, jam setengah 10 malam. Kadang lewat jam setengah 10 udah nggak konek karena udah ketiduran. Tapi masih seringkali slow respon karena jam setengah 8 kita masih di lokasi karena lembur. Oke, sekian dan terima kasih. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Cakep ya. Wah, cakep banget guys. Cakep pisan. Waduh. Padahal satu buah ya, kalau dua ya. Wah, nggak kebayang. Sekian dan terima kasih. Ini udah mulai hujan. Ini gerimis-gerimis soalnya. Jadi harus cepetan.